Nih teman-teman, tip untuk batang sancang, ranting sancang cepat tua, untuk mempercepat tua, triknya seperti ini teman-teman nih. Buangin daunnya. Sisakan 4. Sisakan 4. Nah, 1 2 3 4. Sisakan ujungnya nanti. Ini bagian ini cepat tuanya. Kalau misalkan daun dibuangin, daun-daunnya terus-terus dibuangin, sisakan 4 aja dan seterusnya. Dan seterusnya. Nah, untuk cara begini ini mempercepat tua bagian-bagian semacam ini kan belum dibuang daunnya nih yang ini. Tuh, jadi kelihatannya muda terus tuh batangnya. Tapi kalau misalkan di daunnya dibuangin, cepet tuanya teman-teman. Ini pengalaman saya nih. Seperti ini nih. Sisakan aja 4 tuh. Nah, jangan dikasih daun kalau sancang. Kalau pengen cepet tua. Ini untuk mempercepat tua teman-teman tuh. Seperti ini. Buangin aja daunnya kalau sancang. Seperti ini teman-teman. Nah, ini nanti cepet tua. Tuh, ini saya membuat mame di ground di tanah. Kakinya lumayan sudah ada pondasi kokoh nih. Tuh. Ini sebentar lagi cukup. Yang ini udah cukup, udah saya harus potong. Nah, yang ini sebentar lagi. Apa udah cukup ya? Ini ruasnya panjang. Cukup, potong aja, tahan aja dulu bagian atasnya, tahan aja dulu untuk membesarkan tangan-tangan yang ini nih. Tangan-tangan yang bawahnya ini posisi di tanah saya bikinnya cepet banget teman-teman kalau di tanah tuh. Posisi kaki lumayan sudah ada lengkap. Nanti diangkat, udah ngerangka baru saya angkat. Itu teman-teman. Udah ngerangka baru saya angkat.